kembali lagi di channel Buluk Warga Desa. Iya teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, di hari spesial ini kita umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Nah, di hari raya ini biasanya kita identik untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya teman-teman. Nah, gimana keseruannya dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di desa kami? Kalian tonton sampai selesai. Tapi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen dulu ya teman-teman. Iya teman-teman, di desa kami saat ini hewan kurbannya adalah kambing sekitar 12-an ekor ya teman-teman. Ini dia kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya sehat. Sehat-sehat teman-teman. Lihat. Iya teman-teman, hewan kurbannya sehat-sehat, gemuk-gemuk semua. Dan nanti juga ada dari dinas peternakan datang ke desa kami untuk mengecek kesehatan dari hewan-hewan kurban, dicek apakah sehat atau tidak. Kalian tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Dan desa kami juga dapat bantuan dari desa lain, ada tambahan sekitar 2 ekor kambing lagi ya teman-teman. Jadi ada sekitar 14-an ekor kambing di tahun ini ya teman-teman. Jadi nanti akan dibagikan rata di satu desa kami. Iya, ini kambingnya teman-teman. Dan di desa kami itu saling gotong royong, saling kerjasamanya baik banget ya teman-teman. Semua pada ngumpul agar proses penyembelihan dan pembagian hewan kurbannya cepat selesai. Jadi para pemuda-pemudi bukan pemudi ya teman-teman, jadi para pemuda desa kami itu gotong royongnya sangat baik banget. Nah, nah ini para pemudinya ya teman-teman, para ibu-ibunya lagi pada masak nanti buat makan yang melaksanakan penyembelian ya teman-teman. Dulu warga desa lagi sarapan guys, sisa kemarin. Dan cobain. Dan
makan, guys. Ya teman-teman, untuk proses pelaksanaan penyembelihannya ini saling kerjasama ya teman-teman. Ini ada yang mengikat hewannya dulu, diikat tali, terus ada yang menyembelih, terus ada yang bagian mengiris dagingnya, ada yang menaruhin daging-dagingnya, terus tadi ibu-ibunya juga ada yang masak nanti buat sarapan para pemudanya. Ini untuk yang menyembelih ya teman-teman, di kebun dekat masjidnya. Ya teman-teman, kalian terus tonton sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Nah ya teman-teman, ini untuk proses pembagian dagingnya ya teman-teman. Dibagi rata, nanti tinggal dibagikan ke para masyarakat untuk desa kami. Panitia. Ya teman-teman, dan dari dinas peternakan datang mengecek hewan kurbannya apakah sehat apa tidak, dan dicek ternyata sehat semua, alhamdulillah. Nah ini bapaknya sudah pulang, tadi sudah dicek ternyata sehat semua ya teman-teman. Nah ini untuk tinggal untuk membagikan ke masyarakat. Mantap. Nah ya teman-teman, ini sudah selesai dan ini sudah makan, lagi makan-makan. Iya teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video dariku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terus tonton dan terus like video dariku ya teman-teman. Sampai jumpa.